Bolehkah saya menerima wang tunai sebagai pembayaran? Apabila kita membuat urus niaga ni, dia yang pentingnya ialah consideration tu telah diterima ataupun timbal balas. Bahasa Inggeris dia atau bahasa undang-undang yang biasa digunakan ialah consideration. So, timbal balas tu can be sama ada wang ataupun sama ada dalam bentuk pertukaran tanah, sama ada dalam pertukaran share, sama ada emas. Apa saja dalam bentuk yang kita boleh terima yang sama value dengan rumah ataupun tanah tersebut. Jadi katakan kalau sekiranya kita dapat consideration dalam bentuk tunai, tak ada masalah. Kita boleh as long as apa tu jualan tersebut dia tuan yang menjual ni dia dapat value dia sama dengan dia dapat pembayaran atau imbal balas tu sama dengan dia punya value rumah. Jadi saya sebagai perundingan tanah, saya akan bagi nasihat sama ada value yang dia bagi ataupun tawaran yang dia beri itu adalah cukup ataupun tidak.